Oke, kembali lagi bersama channel Fadiro Official Putra TTU. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Hai, mek tua ini kita masih tidur. Susur kita ko bang, ko man, ko masak es dia gurita. Tau tidak dapat ini gurita dari mana lagi? Oh iya, Om Ang. Iya, Kak. Ini saya dapat ini apa? Pinjaman 1 juta. Apa buat apa, Kak? Ay, ini untuk kita pun perlengkapan mau yang ke syuting dong, asyik itu yang kekurangan apa iya. Dengan kita sablon baju. Wih, mau jalan kapan, Kak? Asyik, ini mau pilih yang ini, hanya mak itu masih suruh masak di gurita ini. Nah, kita pilih masak cepat. Kasih dia, kita jalan. Ayo. Iya. Oke, teman-teman. Bukan apa, tapi jujur. Ini saya terlalu kampung atau kemana, saya juga pertama kali lihat ini gurita besar begini. Oke, teman-teman, nanti kita masak ini sesuai metode yang tadi suka studi sana ini. Dia namanya ibu hamil ini. Tahu lah kita pusing nanti. Ini dia memakan yang rebus-rebus sama celup di sambal. Atau sambal yang mau karmana. Katanya su beli mayones dengan saus di dalam. Kita ikut dia pemausa. Ibu hamil ini kita pusing. Jadi teman-teman, mungkin dalam video beberapa ke depan kita akan konten di rumah saja karena Maitu kan sudah hamil besar, siap mau melahirkan tuh, jadi kita tidak bisa ngonten di luar, kita hanya bisa ngonten di rumah saja teman-teman. Ini kira-kira nanti dimakan ke sabis ke sono. Woi, monster ini. Ini sekitar berapa kilo? 10 yang ya. Oke, teman-teman, jadi untuk bersihkan ini gurita ini terlalu besar tuh, jadi apa di blender terlalu banyak. Mesti banyak air, ini kita pakai selang air dia hidup terus. Jadi sekarang kita mau kasih keluar dia punya gigi ini, teman-teman. Kita pakai pisau mini biar kecil tapi pedis. Bisa teman-teman, langsung saja kita rebus.
Oke teman-teman, untuk rebus gurita monster begini kita menunggu waktu sekitar 1 jam lebih. Oke teman-teman, sambil menunggu gurita kita kayaknya sudah mau matang teman-teman. Jadi sambil menunggu ini saya mau bikin sambal tambahan sedikit, sambal kecap teman-teman. Nanti pakai kecap dan lombok, jeruk nipis juga teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita pun sambal kecap sudah jadi langsung saja kita siapkan keluar gurita dan hidangkan. Teman-teman mungkin nanti ada yang bertanya kenapa kita sudah habis rebus. Kita cuci lagi pakai air dingin. Ya, cuci kembali supaya di pembekas tinta tadi yang kita rebus ini kan supaya lebih bersih toh teman-teman. Dan pada saat dihidangkan juga tidak begitu panas nanti. Oke teman-teman, kayaknya sudah bersih, jadi langsung kita potong dan hidangkan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang masih ingat kah? Kasihan ya, kita punya papan irus sekaligus bokor. Ya kasihan, ini kita pertama kali ngonten. Dan beberapa video kedepannya itu kan kita pakai ini. Apa ini, papan iris sekaligus bisa jadi bokor juga teman-teman. Nah kita kan ya mengingat kembali sudah 1 tahun lebih. Kita jangan seperti kacang yang lupa kulit. Walaupun lusuh hancur begini juga, kita pernah berjuang sama-sama sampai saat ini. Lanjut teman-teman, kita suruh main drama saja. Oke teman-teman, jadi kita nanti pakai tiga tentakel saja, tiga tangan saja. Yang ini tinggalkan untuk mungkin konten berikut lagi kok, atau metode mau masak apa lagi kita bikin kasih dia.
Jadi deh, siap dihidangkan. Oke, teman-teman, kita pun rebusan gurita dan sambal mayones pedis, saus pedis dan sambal tambahan. Ini lombok jeruk nipis kecap. Jadi kita sudah habis siap. Tapi panggil mertua aku datang makan. Oke. Kan semua jalan di belanja perlengkapan syuting le. Wih, ini enak. Ma, ini masak ke mana? Terus kita makan cuma ke mana? Hai ibu, ini makan cuma mesti kita kasih contoh di ibu. Ini kan nanti lihat ini, angkat yang ini, langsung cocol dia. Ah, ma mau yang mana dulu? Cocol dia. Ini mayones. Mayones pedis, sambal kecap, dan saus pedis juga. Ini kayaknya semua. Oh, tapi yang mana dulu? Ini dulu. Yang ini. Enak kan? Memang siapa dulu yang masak? Kakak. Man. Aku gak maaf. Kau tidak mau. Ya, kamu tak usah makan. Ini setan saya yang makan. Iya. Ya, kamu juga ngerti. Kau tidak makan. Bikin kita tenang dulu. Lagi cuma bisa tes sedikit. Kamu bisa bentar. Sedikit yang ini. Ayo, apa? Ini mau minum ini apa? Jeruk hangat. Boleh. Kemarin ini mama ada bawa ini jeruk dari soy. Boleh. Oke, teman-teman, jadi saya mau bikin jeruk hangat
Jadi sini saya siapkan air panas dengan gula merah, teman-teman. Jadi nanti gula merah ini kita belah dua saja, teman-teman. Setelah itu kita larutkan pakai air panas ini, teman-teman. Tunggu sampai dia cair, teman-teman. Oke, teman-teman, kayaknya gula merah kita sudah cair. Dan selanjutnya kita tinggal masukkan jeruk. Ini jeruk manis, teman-teman. Keluarkan di biji dulu. Oke, teman-teman, jeruk hangat ala Bapak Ida siap. Mantap, puas nih. Pak, emang hubung Bapak harus minuman dulu untuk Pak. Ya, aku nyeruk bapak puas saya. Coba. Oh, nice, ini bajinya. Ya, sudah puas. Ya, lanjut makan. Jadi, belakang. Sudah ini. Makan, terus terus. Ya, makan. Yang penting mama ini ada yang senang, bisa marah. Makasih, Naif.